toko. Melamar. Oh iya benar. Bilang, mau gak kamu menikah denganku, terus kamu jawab apa? Kuy! Action. Prosesnya 2 hari. Hari pertama kita di Orchid, itu dari ya kita prepare dari pagi terus sampai sore, ya istirahat selesai gitu. Dan tidak dari take karena memang hasil gambarnya juga bagus. Yang kedua itu di rumah hari berikutnya malam. Jujur memang ekspektasi saya sama video ini tinggi sekali. Memang waktu saya berhayal, saya membayangkan apa yang saya mau buat gitu, adegan-adegan cerita yang bakal saya bikin gitu. Tapi ya saya bukan sutradara handal ya, saya cuma berpikir bagaimana caranya visual ini bisa mewakili atau menambah roh si lagu. Dengan bekerja sama dengan Aditya Zen sebagai kameramen, dan memang udah saya harap adik saya sendiri, kami bekerja dari mulai band saya yang lama itu sampai sekarang saya berdua. Ya mungkin saya nggak bisa bekerja sama orang lain karena yang bisa tahu bahasa saya cuma dia gitu. Ibaratnya mungkin kalau sutradara lain yang kerjain atau kameramen lain yang kerjain, bisa saja saya banyak komplain. Tapi apa yang saya harap di video clip ini, saya kaget aja melihat hasilnya. Itulah apa ya, bagi saya ini luar biasa. Itu berkesan karena satu, karena memang saya tiap hari masak buat anak saya Naila, terutama telur setengah matang itu. Udah pakai garam belum saya? Oh iya lu. Karena proses syutingnya pun nggak yang serius gimana, kita sama-sama fun gitu kayak kehidupan sehari-hari. Normalnya sih menurut aku ya, pasti setiap perempuan punya impian. Apalagi di video klip yang pertama itu kan nyeritain tentang laki-laki yang melamar pasangannya. Pasti setiap perempuan punya impian dilamar sama pasangannya. Begitupun aku yang punya impian, wah kayaknya nih seneng banget nih kalau dilamar, apalagi sama pasangan kita yang udah benar-benar kita sukai, yang udah benar-benar kita tahu dia itu baik untuk kita.
itu memang benar kejadian gitu sama aku. Semasa syuting video klip dua lagu saya lahir, saya nggak tahu kenapa lahir begitu saja. Ya mudah-mudahan itu bisa jadi sesuatu, karena saya pikir perjalanan video klip yang sekarang itu belum selesai. Kemarin saya discuss dengan tim, bicara tentang itu, bagaimana kalau kita bikin film pendek. Saya jujur antusias sekali. Buat kalian semua teman-teman Instagram atau apapun itu yang fans suka dengan saya, dengan suara saya, tolong jangan saya jadikan saya idola buat kalian. Karena ada idola yang paling pantas buat kalian jadikan idola. Tapi saya berjalan karena saya pengen kalian tahu bahwa Adi gak mati. Adi masih ada, Adi masih berkarya. Dan kali ini saya tidak kejar popularitas. Saya cuma butuh ketenangan dan saya butuh support kalian. Cincin ini seperti yang ada di Instagram, ada yang doain, ada yang kaget. Nanti kalian lihat hasilnya sendiri seperti apa. Apakah saya memang bersanding dengan dia atau hanya sekedar video klip?